Sisi saya kiri diserang. Apa yang terjadi dari tengah ke lapangan? Kembali diserang, kembali Zul diserang, direbut oleh pemain punggung 26 yaitu saudara Marco. Kembali diserang, pemain tengah nomor punggung 5 saudara Sopi mengumpan ke sisi sayap kanan. Apa yang terjadi? Bola mantap bersih, pendek saja diserang, lemparan ke dalam, kembali berputar-putar bolanya di tengah lapangan, kembali mengoper ke sisi sayap kiri. Masih pemantap Persi mendominasi pertandingan pada sore hari ini. Di awal-awal babak pertama, ternyata sebuah pelanggaran, saudara-saudara. Tampak di sana, Sopi pemain bertahan kecil mungil yang dimiliki oleh tim dari Perseka FC. Akan melakukan tendangan bebas, masuk saja ke depan. Disundulah nomor punggung 16, yaitu saudara Jayadi. Hampir saja, saudara-saudara. Hampir saja. Tapi Putra keluar dari sarang yang langsung berjambar bolang. Hampir saja saudara-saudara peluang di awal babak pertama. Kembali mengantap FC nomor 79 di sana, Adriana. Umpan lagi, kembali disodok bola ke depan, dikejar nomor 12 saudara pasah di sana. Lemparan ke dalam sudah dilakukan di sana. Siapa yang tuju? Kontrol bola yang sangat manis. Angga di sana. Kembali Zul. Nomor punggung 10 di sana. Ya, itu saudara Esal. Atau Paisal di sana. Langsung menyikat bola ke depan. Tony langsung menyambut bola. Terbang melayang di atas udara. Sopi di sana. Berputar-putar seperti gasing rigid. Umpan saja ke sisi sayap kanan. Apa yang terjadi di sana? Kontrol bola dengan dada yang begitu manis. Kembali di sana. Apa yang terjadi? Masih berputar-putar pemain dari Perseka FC membangun serangan dari sisi sayap kanan. Berputar-putar kembali di sana. Nomor punggung 19 Rido di sana. Kembali terjadi umpan terobosan Taika FC di babak pertama. Apa yang akan terjadi, saudara-saudara? Mari kita sama-sama saksikan. Tampak di sana Perseka FC. Apa yang terjadi? Umpan ke tengah, manis sekali datangnya bola. Ada nomor punggung 9 di sana, mengeluarkan sudut bola. Nomor punggung 10 di sana, Paisal di sana, melewati nomor punggung 15. Apa yang terjadi, saudara? Dan kapten, dan kapten, dan kapten, tolong kapten. Ilham Supriyadi menghalau bola, saudara-saudara. Lemparan ke dalam nomor 27 di sana, yaitu saudara Samsul. Masih di sana, Samsul di sana, masih di sana, Samsul. Umpan langsung cerah, manis padanya bola. Tapi sayang lebih dekat dengan saudara Tony. Tony langsung menjemput bola. Kena otak siapa di sana? Ada Paisal di sana, berputar-putar kembali di sana. Ada siapa di sana? Ada Aris Kakak, sang kapten di sana, berputar-putar. 1, 2, 3 pemain dilewati. Cekalan dilakukan dengan nomor pun di sana. Sang kapten akan mengambil tendangan bebas ini. Apa yang akan terjadi, saudara-saudara? Masih berimbang kedua kesebelasan. Berbagi terus bebek 0-0 pada sore hari ini. Di awal-awal babak pertama, tendangan bebas dapat oleh pengantar masih ada standar di sana. Ternyata siapa yang dituju? Ternyata bolanya masih cair di sana. Siapa di sana? Sabi. Cangkar bertanya dimiliki oleh tim dari Perseka FC. Langsung saja ke depan. Jadi cucu di sana Angga. Tapi sayang bola terlalu keras. Terlalu deras datangnya bola. Bola keluar lapangan. Siapa yang akan mengoper ke 26? Berbahaya saudara. Ternyata langsung saja keluar Supio Ganggas. Seperti dalam ketujuh saudara Tony, umpan yang manis dari Marco alias Wawan di sana. Hampir saja menemui sasaran, umpan kembali persekusi. Berbahaya saudara, siapa di sana? Ada Jayadi di sana, berputar-putar. Hampir saja saudara, ada Adriana di sana. Kembali umpan terobosan, di Sopi di sana. Kembali datang menyerang,
saya saudara kembali di sana hampir saja saya saudara umpan terobosan langsung menuju kotak penalti tidak bisa dipersepsikan oleh penyerang-penyerang yang diberikan oleh tim dari pengantar FC dari tengah kembali pengantar FC melakukan serangan umpan di sana kembali bola dihalau oleh Angga Angga di sana masih berputar-putar saling lewat saling lindi seperti ulah kepu di sana nomor 27 saudara Samsul umpan dia sisa saudara apa yang terjadi boleh dihalau kembali kembali boleh dilakukan oleh anak-anak pengantar FC lemparan ke dalam demi mengalahkan tiket ke babak selanjutnya siapakah yang akan memenangkan pertandingan mari kita sama-sama saksikan saudara-saudara kembali di sana nomor 23 umpan kembali ya hampir saja saudara-saudara siapa di sana Aris Kaka umpan kembali ke tengah Saupi menyundur bola kembali di sana dihalau oleh pemain dari pengantar PSI ada nomor 26 siapa gerakan yaitu Marco Wawan di sana apa yang terjadi Wawan di sana umpan yang berapa 10 tapi sayang di sana ada saudara Angga langsung menyapu bola kembali di sana Perseka FC nomor 26 Jayadi di sana umpan putra di sana kembali apa terjadi serangan di sana berbahaya saudara nomor 9 di sana Adriani yang dituju tapi sayang kembali terjadi perputaran nomor 16 berputar-putar seperti kasih gerinci di sana kembali nomor 16 muter-muter ternyata bola saudara sudah di sana nomor 16 berputar-putar di sana putra di sana umpan terpaksa ke sisi kiri apa terjadi di sana hampir saja saudara pemain bertambah sekali sih pengantar versi kembali di sana umpan terpaksa ke sisi sana apa yang terjadi saudara ternyata sudah terperangkap dalam posisi offside saudara-saudara tapi sayang terlalu cepat masuk dan akhirnya offside saudara-saudara umpan sisa pada kembali di sana Angga mengejar bola tapi sayang bolanya terlalu keras lemparan ke dalam gol dapatkan oleh Ahmad 27 di sana melakukan lemparan itu sudah cung di pertengahan babak pertama ini berbahaya saudara Perseka FC di sana siapa di sana nomor 29 Adriano di sana umpan ada nomor 19 berlari di sana membantu ada Rido di sana Rido Rama saudara-saudara masih Rido di sana berputar-putar melewati satu pemain di sana kembali umpan di sana siapa di sana Adriano di sana tendangan langsung Rido di sana kembali berputar-putar nomor 26 yaitu saudara putra di sana kembali di sana berbahaya saudara-saudara terjadi dalam kotak penalti berbahaya saudara kembali di sana berbahaya apa yang terjadi hampir saja saudara-saudara hampir saja saudara-saudara sudah lepas dari posisi offside tapi tendangannya masih melenceng umai dilepaskan oleh anak-anak pengantar tersi kembali di sana terjadi perputaran di lapangan tengah apa yang terjadi nomor 16 ada berlari dia umpan pede ada umai umai oh ternyata cekuan tendangan bebas didapatkan nomor 19 di sana sudah bersiap-siap menjadi masih di sana Rido di sana apa yang terjadi jebret tendangan ciamik, tendangan yang sangat manis. Rido Rama di sana, alias saudara Ridwan, melakukan tendangan bebas, mengecip bola di sana. Anak-anak muda Persikamik 20 di sana, saudara Sil. Apa yang terjadi saudara? Tertinggal pengantar Persi, pengantar Persi melakukan serangan. Dari sisi sayap kanan ada Aris Kaka di sana, umpan dari sisi sayap kanan. Apa yang terjadi saudara? Nomor pukul 10, saudara Esel di sana bermain. Pendek saja dari sana, kembali bola tribut. Siapa di sana? Adriana, kembali nomor 16, bermain pendek. Rido di sana kembali, ada Umay di sana, ketikan jalan. Dan sayang sekali, Umay terhadap pemain bertahan dari pengantar PSI mengangkat kaki terlalu tinggi, tendangan bebas, sudah dilakukan di sana, nomor 16. Saudara Agus di sana, kembali di sana. Umay merebut bola, apa yang terjadi? Masih Adriana, pendek saja di sana. Robert pengundang di sana, saudara putra. Umpan sayap kanan, berbahaya saudara-saudara. Siapa di sana berani? Siapa? Oh, ternyata pipis di sisi kanan. Ada di sana, umpan terbasa di sana. Berbahaya saudara, siapa di sana? Todi langsung keluar dari sarangnya, langsung menyambut bola. Sundul saja oleh pemain bertahan dimiliki oleh Perseka FC di sana. Kembali sundul menyundul terjadi. Kembali di sana berputar-putar. Umpan dia berbahaya sudah-sudah. Siapa di sana? Ada. Jayadi.
sana kembali berbahaya. Hampir saja saudara-saudara, saudara putra memberikan umpan kebebasan yang begitu manis. Kembali dari sisi sayap kanan. Siapa di sana saudara-saudara? Oh bukan Hans Ball saudara-saudara. Nomor punggung 27 di sana. Ada Zul di sana. Bukan sebuah pelanggaran saudara. Nomor punggung 16 di sana. Berputar-putar melewati satu pemain saudara-saudara. Lincah sekali nomor punggung 16 saudara Jayadi. Berputar-putar melihat liukan di sana ke pelanggaran terang bebas. Langsung saja melepas saudara. Siapa di sana? Langsung saja. Si Tony, pemain kiper yang tinggi gagah seperti Donung Ketujur, langsung menangkap bola saudara-saudara. Begitu umpan manis ke dalam kotak penalti. Lagi-lagi di sana umpan terobosan. Siapa di sana? Ada Putra di sana. Tapi sayang bola lebih dekat dengan pemain penalti pengantar FC. Berputar-putar kembali pengantar FC kembali membangun serangan-serangan sporadis demi menyamakan kedudukan kepada saudara. Siapa di sana? Nomor punggung 20. Lapa di sana Aris Kaka saudara-saudara. Kembali umpan di udara. Bahaya saudara. Siapa di sana? Ada siapa di sana? Ah, akhir saja. Siapa saja kembali dapatkan oleh tim dari Persega FC di sana. Langsung saja ke depan di sana. Jaya 7. Hampir saja saudara-saudara. Putra kembali di sana. Jayadi berputar-putar. Jayadi kembali di sana. Umpan 1-2. Hampir sekali. Siapa? Umay. Umay. Adriana. Lagi-lagi Persega FC kembali di sana. Nomor punggung 12 saudara Angga langsung saja ke depan. Ada Umay di sana berebut bola. Pengantar FC di sana. Nomor punggung 6 saudara Long di sana. Langsung saja ke depan. Siapa di sana yang biju? Nomor punggung 20 Sul di sana. Pendek saja. Nomor punggung 28 di sana. Aris Kaka direbut oleh putra saudara-saudara. Masih di sana terjadi perebutan. Aris Kaka berlatih Stadion Gunung Kunil Bermingi. Sudah 2023 pasang mata menyaksikan pertandingan pada sore hari ini. Siapa yang menuju? Tapi Long di sana datang menghalau bola. Langsung saja Long umpan di sana ke tengah. Tapi lagi-lagi dihalau oleh Angga di sana. Kembali di sana. Jangkring bola yang sangat manis di sana. Nomor punggung 9 di sana. Siapa di sana? Adria ada di sana. Jadi umpan Umay. 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 Hampir 1, 2, 3, 4 pemain. Kembali di sana. Datang siapa di sana? Nomor punggung 9 di sana. Adriana melihat itu. Berputar-putar seperti Robin Hood. Apa yang terjadi? Adriana di sana. Umpan belakang. Nomor punggung 9. Apa terjadi sana? Hampir saja saudara. Salah komunikasi saudara. Kembali berbahaya saudara. Umpan di sana. Kembali. Amiku pada sana, umpan terpasang di sana. Nomor punggung 10 berlari. Siapa di sana? Pasal. Tapi nomor punggung 12 saudara masih tertinggal pengantar FC. Apa yang akan terjadi pada sore hari ini? Mampukah pengantar FC menyamakan kedudukan atau berbalik punggul? Dan apa terjadi di sana? Cekalan kembali di sana. Adriana di sana. Umpan dia di sana. Kembali berbahaya di sana. Cep. Aris Kaka di sana. Aris Kaka. 2-3 pemain dilewati. Dan ternyata terjadi saudara. Mari kita sama-sama saksikan. Cepat. Lagi-lagi. Tendangan cepat dilakukan oleh Zul Andrea di sana. Sudah dilakukan di sana. Langsung saja ke tengah lapangan di sana. Terjadi sudut menyendul di sana. Hampir saja saudara-saudara. Nomor punggung 26 di sana. Umpan sangat manis di sana. Nomor punggung 26 yaitu saudara Marco di sana. Kembali nomor punggung 10. Apa yang terjadi di sana? Umpan kembali. Ternyata sudah terbaca. Adriana di sana berlari saudara-saudara. Kembali Adriana membangun dari tengah di sana. Nomor punggung 19 siapa? Hidup di sana. Kembali terputar nomor punggung 24 yaitu saudara Rudiang. Dia umpan kembali di sana, kembali ke belakang. Ada Aris Kaka di sana, berputar-putar seperti gasing rigid. Masih di sana Aris Kaka, umpan terobosan yang sangat jamik. Ternyata, apa yang terjadi? Dan ternyata, tim dari pengantar FC mendapatkan penalti pada sore hari ini. Di mana striker itu berobat di sana? Jegal. Pemain bertanya ini, pemain penyerang yang dimiliki di sana, apa gerinya? Itu yang sangat manis. Eksekusi penalti yang sangat dingin dari saudara Adria di sana menyamakan kedudukan. Satu-satu saudara Zul Adria yang sudah serang. Kartu juga kartu. Umpan di sana si sayap. Apa yang terjadi di sana? Nomor 12 berlari-lari di sana. Terjadi di sana.
langsung menyergap bolanya. Saat Pitera berbahaya saudara, nomor 215 langsung saja memberikan back pass terhadap kiper saudara Tony di sana, yaitu Ilham Supriyadi, melakukan back pass terhadap Tony. Kembali kapten kesebelasan di sana, 19 Rido di sana, umpan kembali, siapa di sana? Ilham Supriyadi langsung menyapu bola ke sisi sayap kanan. Apa yang terjadi di sana? Berputar-putar satu stadion Gunung Kuning Perumi pada sore hari ini demi menyaksikan pertandingan-pertandingan seluruh Liga 3 Internal Askar Lombok Barat. Kembali di sana, apa yang terjadi saudara-saudara? Umpan ke sisi sayap kanan, tapi sayang bola yang DKFC di sana melakukan lemparan. Siapa yang menuju? Sundul bola saja oleh saudara Jayadi di sana. Bola didapatkan oleh anak-anak dari lemparan ke dalam, kembali didapatkan. Sudah beberapa. Sudah dilakukan di sana, nomor 26 di sana, kembali umpan dengan oleh Zul di sana, tapi saya balik putra di sana, umpan si sayap kanan, berlari-lari di sana, siapa gerangan di sana, saudara Edi di sana, kembali di sana, Edi berputar-putar, gosa, habis sana, saudara-saudara langsung menuju ke mulut gawang, tapi putra dan sikap langsung keluar dari sarangnya. Nyambar bola dapatkan oleh saudara Ilham Supriyadi, nomor 12 di sana, Angga di sana, kolong yang tidak bisa dilakukan saudara Angga di sana, nomor 26 di sana, berputar-putar, berebut, di sana, membalas lagi, kot, titik putih, tidak berdisa, hampir saja saudara-saudara, tampak karena cuaca yang begitu sangat panas pada sore hari ini, sangat panas menyengat, begitu kata saudara Patri di sini, di belakang saya. Kembali di sana, nomor 27, siapa di sana? Nomor 26, Marco di sana, Bambang di sana melakukan perputaran dengan saudara Edi. Bola dibiarkan saja saudara-saudara, didapatkan apa yang terjadi di sana? Putra kontrol bola dengan dada di sana, kembali Sofi, kembali mengumpan ke Edi di sana. Bola didapatkan anak-anak dari Persaka FC di sana, langsung saja berpindah, ada Rido di sana, ada siapa yang akan diumpan saudara-saudara, Rido di sana, masih mendapatkan bola saudara-saudara, kembali di sana, umpan dia ke Angga, apa yang terjadi berputar dengan nomor 24 di sana, saudara Rudia, kembali di sana, Marco kontrol bola dengan dada sangat baris di sana, Pausan kembali, berputar-putar, Marco kembali di sana, berputar-putar seperti gasing rigid, ada Aris Kaka di sana, kembali, ternyata cekalan dekor oleh saudara. Sudah dilakukan saudara-saudara, kembali di sana, Ilham Supriyadi menyapu bola, putra di sana, apa yang terjadi saudara, putra di sana, masih mendapatkan bola, umpan yang depan, ada Umar yang dituju di sana, dibayang-bayang oleh pemain bertahan, yang ketujuh di sana, masih Umar berputar-putar, dikasih ngerit, mampu dia mengersi di sana, apa yang terjadi saudara, masuk saja dengan kaki kiri saudara, layak, hampir saja saudara-saudara, tapi sayang seribu kali sayang, masih di atas putar gawang di kawasan ini. Marco di sana, sundul bola. Bambang di sana, kembali di sana. Umpan kembali nomor 10. Siapa di sana? Saudara Eca berlari-lari di sana. Kembali terjadi perputaran dengan Angga. Bola sudah keluar lapangan. Angga, lempar saja dia ke sana. Kembali nomor 9. Siapa di sana? Nomor 16. Saudara Jayadi. Adriana di sana. Kembali Rido di sana, kembali umpan, ada Edi di sana, masih Edi, kembali umpan, tapi di sana terjadi perputaran, apa yang terjadi dengan Aris Kaka di sana, berbahaya saudara, bola lepas dari kontrol, pemain bertanya memiliki pengantar bersih, hampir saja terjadi blunder di sana, ada Bambang di sana, kembali umpan dia saudara-saudara, berbahaya saudara, Zul di sana, masih di sana, tapi sayang, bola kembali diarah oleh Saufi di sana, kembali pemain-pemain dari Persaka FC membangun serangan dari tengah lapangan. Berbagi angka 1-1 pada sore hari ini. Kedua kesebelasan sangat kuat, sangat hebat saudara. Terjadi di sana, kembali ke sayap kanan. Kembali di sana, bermain 1-2. Apa yang terjadi di sana? Das! Umpan di sana. Tapi sayang. Sepak pojok kembali dapatkan tim dari Persaka FC. Sudah dilakukan di sana. Berbahaya! Ah!
hampir saja hebat sekali saudara-saudara. Tentang Sobat Foto langsung saja mengarah ke saudara putra di sana, tapi berhasil menipu putra juga di sana. Tidak satu saudara kembali pulang TPS tertinggal. Ecel di sana, masih Ecel. Ecel di sana bergaya-gaya Ronaldinho. Apa jadi ada Marco di sana, umpan lepasan siapa yang tujuh? Tapi sayang Sri Marco di sana langsung ke tengah, siapa yang tujuh? Hampir saja saudara, bola kena saudara, terjadi perebutan. Bukan sudah pelanggaran di sana, kembali Persega FC di sana melakukan gempuran saudara, berbahaya saudara. Putra di sana mencetak gol di sana. Apa yang terjadi? Masuk putra dari tengah lapangan, umpan di sana, ada yang itu. Tapi sayang, bola kembali diakui oleh nomor 27. Ya itu saudara tuh, langsung saja di sana pengantar pasti langsung umpan terobosan yang dicucur di sana. Tapi sayang, bola lebih dekat dengan saudara Tony di sana melakukan tendangan, lintir bolanya, bola di kontrol oleh Adis Kaka di sana. Adis Kaka dengan kaki kiri umpan di sana, yang dicucur di sana. Terjadi perebutan, siapa di sana? Ada Echong di sana, masih dia Nefis Haifaisal di sana, meliuk-liuk seperti ular kobra, mampukah berhasil menanti lagi? Ternyata tidak, dia ada di sana, langsung saja melewati Superman, berbahaya di sana. Jayadi di sana membangun serangan, ada Putra di sana, ada siapa di sana? Kembali Jayadi di sana berputar-putar, kembali di sana, ada Putra di sana, umpah! Tapi sayang, kembali dia pemandangan di sana, Adriana, berbahaya saudara, Adriana, cep, menari-nari, umpah di sekitar kiam kanan, ternyata lebih dekat dengan saudara Pausan di sana, sundul bola ke tengah lapangan. Apa yang terjadi di sana? Terjadi perebutan di sana, Adis Kaka pembangunan, berbahaya saudara, kedua kesempatan ini jual kesalahan, bambang saudara. Apa yang terjadi saudara? Ternyata, suksi offside. Serangan sporadis dibangun oleh anak dari pengantar PC yang sudah tertinggal pada sore ini, dan wasit menipu duit. Tanda babak pertama sudah berakhir. Dan kick off babak kedua sudah dibunyikan. Bertanda pertandingan akan segera bergulir. Sudah dilakukan di sana, sapuan di sana, berbahaya sudah. Adriana di sana mengejar bola yang di clear oleh pemain bertahan yang dimiliki oleh tim dari pengantar tersi. Kembali di sana Putra mencetak gol kedua di sana, umpan di aksi sayap kanan yang ditiup di sana. Sudah dilakukan di sana, pengantar tersi membangun serangan dari saudara Bambang. Ada Sul di sana melakukan ketikan saudara sekarang. Kembali di sana, Ilham Supriyadi melakukan sapuan. Putra di sana, kontrol bola yang kurang akurat. Kembali bola bergulir di lapangan tengah. Kembali di sana, teman tunggu 10. Faisal di sana, umpan pendek dia ke Sul saja. Masih Faisal, out. Ternyata di sana, 2, 3, 4, 5 babak hidup yang menghalau tendangan tim dari pengantar besi yang terkenal Zul Adrian di sana. Zul Adrian di sana, Abel Jani di sana, Sebrat! Lagi-lagi di sana, Sebrat! Hampir dua kali capri yang saudara tidak bisa menulis sana, pausa di sana, hampir saja saudara kembali di sana. Rido umpan terobosan di sana, kembali nomor 24, saudara Rudia di sana. Kembali di sana. Dan kami ingatkan untuk kedua, untuk semua penonton, untuk kedua kesebelasan, bahwa pertandingan pada sore ini diliput langsung oleh YouTuber dari Palang Kosimbar Official dan Nair Lombok FC yang langsung meliput pertandingan-pertandingan yang berkata saling serang menyerang. Menyambung Pak Rido di sana, tapi sayang Rido terpeleset di sana. Ini digantikan saudara Sulaiti, saudara-saudara, kembali terjadi di sana. Pausan dari tengah lapangan membangun serangan. Siapa di sana? Saudara Rido, masih Rido di sana, umpan di sana, tapi sayang dihalau kembali. Kembali terjadi repetan di sana, Rido di sana, sundul bola saudara-saudara. Apa yang terjadi di sana? Masih di
Rasaelius Lapi di sana, pemain yang baru masuk hidup di sana, berbahaya saudara. Terjadi salah komunikasi saudara, umpat terpasar di sana, ada Sul di sana, masih berlari. Tapi lagi-lagi bola dihalau oleh Eri saudara, kembali di sana, nomor punggung berlepas. Rupiah di sana, ada Pausan, Pausan di sana, terjadi sudut menyudut nomor punggung 9 di sana. Siapa di sana? Adriana di sana, masih berputar-putar saudara. Bukan sebuah pelanggaran saudara, bola baik. Right on kembali di sana, kembali Aris Kakak. Aris Kakak berputar-putar. Ternyata pelanggaran dilakukan oleh Sony Duju saudara. Langsung saja long di sana. Langsung ke dalam kotak penalti. Berbahaya saudara. Umpan barang. Hampir saja. Saja saudara-saudara, umpan yang begitu manis dari sisi sayap kanan, kembali bola di tengah lapangan, ada Aris Kaga di sana, berebut bola dengan, ada Faisal di sana, ada Edi yang datang menghalau, kembali di sana, ada siapa, ada Faisal di sana, masih Faisal, sendirian di sana, Aris Kaga di sana, umpan pendek saja, bermain tinggi tengah ala Barcelona pengantar pesi, Faisal di sana, kembali dari sisi sayap kiri, apa yang terjadi saudara, kembali di sana, masih mengasih bola dia, umpan pendek, tapi bola terbaca, siapa di sana, Izam. Berlari-lari di sana, masih Izam di sana, sprint yang dilakukan sesuai Izam di sana, melakukan sprint, beradu sprint, kembali di sana, umpan dia, ada Adriana di sana, sudut bola, tapi sayang, kembali di sana, boleh dah, ternyata tidak bisa saudara, bukan cuma saya saudara, oh ternyata, ternyata, sudah bersih di sana, mustaki di sana, umpan dia ke long di sana, long di sana, bermain-main dengan bola, kembali di sana, umpan di sana, nomor punggung 19, yaitu saudara Rido Roma, melewati 1-2 pemain di sana, kembali terjadi umpan, ada Rido Roma, berbahaya, Rido Roma, berbahaya, dan ternyata salah komunikasi dengan Adriana, saudara-saudara, hampir saja umpan yang begitu ciamik dari Rido. Tapi dia terkejar, kembali di sana. Siapa di sana? Aris Kakak berputar-putar di kasing rigid di sana. Mustaki membantu serangan. Pausan di sana, umpan di sisi kanan. Bola dihalau, Adriana di sana. Kontrol bola yang sangat cermat saudara. Umpan dengan kaki kiri saudara. Tidak ada kawan saudara yang dituju di sana. Saudara upai, tapi sayang bola di dekat ini sangat kuat. Adriana di sana, masih Adriana. Adriana, Adriana melewati Mustaki di sana. Masih Adriana di sana, masih di sana. Terjadi berputar dengan long. Apa yang terjadi? Masih Adriana. 1-2 pemain mencegahnya. Adriana menarik-narik seperti Ronaldinho di sana. Kembali nomor punggung 19. Rido Roma, penyanyi kita. Rido Roma, umpan dengan kaki kiri. Apa yang terjadi di sana? Berbahaya saudara. Kembali di sana. Oh, ternyata Izam di sana. Tapi sayang saudara-saudara sudah terperangkap dalam posisi offside Izam. Langsung saja ke depan di sana. Kembali apa yang terjadi saudara-saudara di sana? Ternyata jegalan dilakukan oleh saudara Marco di sana. Lagi-lagi kartu perobat didapatkan oleh anak-anak kedua Aksuasa, menunjukkan anak-anak muda berliang yang sangat bermain fantastis pada sore hari ini. Lagi di sana, Sopi melakukan tendangan. Siapa yang duduk di sana? Sundur boleh saja oleh Lang di sana. Kembali di sana, nomor 17 di sana. Berputar-putar segar gesit. Apa yang terjadi di sana? Masih nomor 19 di sana. Yaitu saudara Rido. Kembali di sana, buka suap pelanggaran saudara. Berbahaya saudara, pengantar persi di sana. Umpan rapasan. Siapa lagi? Sopi membuktikan di Mustaki di sana. Lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Aris Kakak di sana, umpan dengan ke kiri. Tapi sayang, bola kembali dihalau oleh nomor punggung 6, saudara. Sudah dilakukan ya, sempat pojok saudara, sudah dilakukan. Oh, sayang, 1000 kali sayang. Kan jadi, masih di sana, nomor punggung 19 di sana, umpan rapasan. Hati-hati yang dituju. Tapi sayang, umpan yang kurang begitu akurat dari saudara Rido. Kembali di sana, Putra, bermain pendek dia. Saudara Edi di sana, direbut oleh Faisal di sana. Ada Putra di sana, kembali. Sang pencetak gol pertama dari Persega FC, saudara Rido di sana, kembali tendangan bebas. Mengingatkan kita tendangan bola yang sangat hebat dilakukan oleh saudara Rido. Kembali di sana, Aris Kakak membangun serangan dari tengah. Melewati satu pemain, ada Faisal di sana. Faisal di sana, langsung bapak saudara. Berbahaya saudara, coba di sana, bapak. Umpan yang sangat manis, hampir saja bisa disegar secara pabal. Tapi bukan salah, bola datangnya cepat saudara, berbahaya saudara. Apa lagi? Ah, ternyata saudara, pelanggaran kembali tegur. Saudara siapa di sana? Kembali mendapatkan kartu kuning.
kuning saudara-saudara. Ayo bisa berbahaya saya. Cepat! Lagi toh. Ya, putra di sana, Rido di sana. Siapa di sana yang ditiru? Saudara Sulaipi di sana yang diberikan, tapi sayang kembali umpan terobosan berbahaya saudara. Siapa di sana? Lagi Tony, lagi keluar di sana berbahaya saudara. Kembali serangan balik yang sangat tepat saudara. Siapa di sana? Ada putra di sana. Adriana yang diumpan saudara berbahaya. Adriana umpan sudah sudah berani, tapi sayang balik kembali di halaman lawan di sana. Umpan pendek, pertahanan yang sangat kuat dibangun oleh anak dari Pengganda Besi. Terjadi perebutan lebar di sana. Siapa di sana? Sulaipi di sana, tapi sayang bola didapat oleh Marco. Marco di sana berani lagi. Marco langsung saja ke depan. Siapa yang di sana? Tidak ada kawan di sana. Sudah keluar dari posisinya di sana. Striker tunggal ini milik jalan tim dari Pengganda Besi saudara Zul yang mampu mencetak gol lewat sore hari ini. Aris Kakak sang kapten. Pendek saja Fauzan di sana. Umpan di sana. Ada Bambang di sana melewati Safi. Berbahaya Bambang di sana. Apa terjadi? Di depan, di mulut kawan saudara-saudara, berada tepat di tembakan yang dilakukan oleh saudara Zul, tepat di pergolong saudara tadi. Kembali lagi Pengantar Persi. Aris Kakak di sana, Aris Kakak berbahaya saudara. Apa yang terjadi? Lagi si kecil mungil seperti kecipet. Tentara satu di sana langsung melakukan sapuan saudara-saudara. Tentara ke dalam kembali kepada Waldi. Penyaga kita pada penyanyi legendaris Leo Waldo saudara-saudara. Sudah dilakukan di sana. Nomor punggung 19 sundul bola Rido Roma di sana. Berputar putar menari-nari seperti kasing rigid. Adriana di sana. Rampin ho Pengganda Besi di sana. Ada di sana. Terlalu bebas. Sisikau. Hampir saja saudara. Umpan masuk dia. Berbahaya saudara. Kembali dihalau oleh pemain di sana. Siapa di sana? Bambang di sana. Apa yang terjadi? Berbahaya saudara. Ada Sul di sana. Umpan. Satu sayang. Apa yang terjadi saudara? Sangat berada ke pojok gawang, tapi lagi-lagi Tony turun ke tidur di sana. Langsung saja menuju bola keluar dari sarangnya. Hampir saja saudara-saudara menyamakan kedudukan melalui tendangan bebas. Rudia di sana, otomikan saudara-saudara kembali di sana. Alamakan, siapa di sana? Siapa yang dituju? Tapi di sana, ada Hilo Roma, ada Pauzan di sana. Pauzan di sana, umpan rapesan. Siapa yang dituju? Pauzan di sana. Untuk saudara tadi sedalam ketidur pemain atau penjaga gawang, siapa di sana saudara? Aris Kakak sang kapten berlatih serangan dari Pengganda Besi, membangun serangan dari tengah. Kembali umpan pendek di sana, kembali bola disundul oleh Sulaipi di sana. Kembali apa terjadi? Berlari di sana, lolos bola dari Putra. Kembali di sana, nomor 28 Pausan di sana. Apa terjadi? Ternyata umpan Pausan tidak bisa dikontrol di sana. Izam di sana sangat hebat pada sore hari ini. Apa yang terjadi dengan Rudia di sana? Masih dia berputar-putar, bergolong-golong di sana. Umpan terpasang kembali. Apa yang terjadi saudara? Ternyata di sana Putra kembali memegang bola. Apa yang terjadi? Bola masih berjalan saudara-saudara. Tanpa di sana Adriana di sana. Ternyata wasit tidak memperhatikan apa yang terjadi di sana. Ternyata Rudia di sana mengerang-erang.
tim medis dengan saudara wasit dengar di sana sudah dilakukan campi-campi keluar apa informasi wasit tim dari sudah menipu tiga pertandingan babak kedua sudah selesai dan pertandingan